Saat ini banyak orang yang mencari bagaimana mengetahui nomor kakak dari Nick. Nah, sekarang tidak usah khawatir lagi, Mams, karena dengan memakai handphone, Mams bisa cek nomor kakak dari Nick jadi lebih mudah. Apalagi jika Mams dalam keadaan terdesak yang membutuhkan data-data dengan segera. Lantas, bagaimana ya caranya? Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita. Dilansir dari berbagai sumber, hanya dengan nick yang ada di KTP masing-masing, Mams bisa langsung mendapatkan nomor kakak. Berikut ini cara tahu nomor kakak dari nick yang bisa Mams coba melalui situs resmi. Mams bisa mengunjungi situs resmi Kementerian Dalam Negeri. Kunjungi situs dukcapil.kemendagri.go.id, lalu Mams bisa langsung memasukkan nomor induk kependudukan atau NIK KTP di kolom yang telah tersedia. Apabila NIK Mams sudah terdaftar dalam database, maka data muncul secara lengkap termasuk nomor KK melalui media sosial. Di zaman yang serba modern seperti saat ini, hampir semua orang menggunakan media sosial. Mams bisa melakukan pengecekan melalui media sosial Facebook atau Twitter. Facebook resmi Dukcapil bernama Ditjen Dukcapil, sedangkan akun Twitternya adalah @ccdukcapil. Guna menjaga keamanan data pribadi Mams, sebaiknya tanyakan informasi mengenai data diri melalui fitur direct message atau DM, atau pesan langsung via inbox, melalui layanan email. Cara mengetahui nomor kakak dari Nick juga bisa menggunakan email. Dengan cara kirimkan nomor Nick yang ada di KTP beserta nama lengkap dan data diri lainnya. Mams bisa sampaikan maksud dan tujuan dari permintaan nomor kakak dan tulis di judul email tujuan email Mams. Melalui WhatsApp. WhatsApp bisa jadi alternatif yang lebih mudah untuk cara mengetahui nomor kakak dari Nick. Mams bisa hubungi kontak WhatsApp Ditjen Dukcapil. Hanya menuliskan format seperti nama lengkap, nick, nomor telepon, dan permasalahan. Mams bisa kirimkan ke nomor telepon +6281 1800 5373. Nantinya, Mams hanya tinggal menunggu respon balasan dari pihak Dukcapil melalui nomor telepon hotline Dukcapil. Bagaimana mengetahui nomor kakak dari nick lainnya bisa dengan nomor telepon hotline call center Dukcapil Pusat di nomor 021-7919-4075. Biasanya, nanti Mams akan ditanyakan perihal data pribadi, serta permasalahan yang dialami. Mams bisa langsung sebutkan kendala yang Mams miliki agar segera dibantu untuk mengetahui nomor kakak.